guys, welcome back to YouTube dari Kenzi. Nah, kali ini ada kipas angin. Ada tiga nih guys. Ada warna hijau, merah, dan biru. Hore. Sekarang kita mau menyalakan satu persatu. Mulai dari warna hijau dulu ya teman-teman. Oke, kita nyalakan nomor satu. Yes. Tada, kipasnya menyala. Tuh. Namanya kipas angin Sanex. Wah, anginnya kenceng banget teman-teman. Tuh, lihat. Yang kedua, kipas angin warna merah. Nah, ini bilahnya ada 5 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di sampingnya juga warna biru, bilahnya sama, ada 5 bilah. Nah, sekarang kita mau pasang kipas angin warna merah. Kalian tahu bahasa Inggrisnya warna merah? Yes, red. Oke, kita turn off the red one. Oke. Ore, ini dia nih yang merah sudah menyala. Tuh. Wah, anginnya kencang teman-teman nih, sudah 2 kipas yang menyala tuh. Lanjut yang warna biru. Oke, kita mau nyalakan sama-sama ya teman-teman. Oke, ayo mau nyalain warna merah, hijau atau biru. Kita coba nyalain nomor 2 yang hijau. Wih, kipas anginnya menyala dengan sempurna. Wow, nyala semua guys. Kalian bisa mendengarkan kencangnya angin nggak? Semua berjalan dengan sempurna. Ini kipasnya awet-awet ya guys, belum rusak. Mantap. Nah, di samping kipas angin ini ada kipas angin yang kecil nih guys, kipas angin meja. Ada 3. Sekarang kita mau coba pasang juga satu persatu ya. Mulai yang merah, yang gambar bunga, dan yang belum ada baling-balingnya. Ngomong-ngomong, ini baling-balingnya kemana ya guys? Kok nggak ada dia? Oke, yuk sekarang kita mau ambil yang warna merah nih. Kita mau taruh di depan kipas yang warna merah juga nih. Taruh sini ya guys. Dia bersama kakaknya di situ. Oke. Lanjut yang flower nih, yang kecil. Sekarang kita mau taruh di samping sini aja, di depan warna biru. Oke, dan yang terakhir, nah ini yang belum ada baling-balingnya, kita mau taruh di depan warna hijau. Tapi kita cari dulu nih baling-balingnya kemana ya. Oke, sekarang kita mau cari baling-baling untuk kipas angin ini. Oke, kita cari di luar. Nah, ini dia sudah di luar. Di mana ya teman-teman baling-balingnya? Tidak ada nih di taman. Di sini juga tidak ada. Loh, itu apa? Ternyata baling-baling guys, warna pink. Oke, kita coba masuk ke dalam
dan memasangkan baling-balingnya. Oke, okay. Muat gak ya guys? Ini dia. Oke, ternyata balingnya pas guys. Tuh. Sekarang kita mau nyalakan dulu kipas yang di belakang warna merah dan hijau, oke? Nah, ini yang merahnya kita nyalain lagi. Nah, sudah nyala guys. Wih, anginnya kencang banget ya. Yang merah ini juga merek Sanex. Lanjut kita mau pasang yang warna hijau. Satu, nomor satu. Tada, awas. Agak digeser, takut kena sampingnya. Nah, tiga-tiganya udah menyala. Tinggal yang warna kecilnya belum nyala nih guys. Kipas balingnya kecil. Tapi sebelumnya kita nyalakan lampu dulu yuk, karena gelap. Nah, I love you, Mommy. Oke. Sudah lumayan terang ya. Tadi rada gelap. Nah, sekarang kita mau pasang warna merah, pink, dan bunga-bunga. Oke. Kenzi, tolong nyalain dong yang kecil di depan. Kipas anginnya. Hore. Satu lagi. Semuanya sudah menyala. Sekarang kita mau matikan satu persatu ya. Mulai dari yang warna pink ini. Kipas Miyako. Oke. Kita matikan. Oke, sudah mati. Lanjut, kita mematikan yang di belakangnya yang warna hijau. Kipas Sanex. Oke, yuk kita matikan yuk. Pencet nomor 0. Nah, sudah mati ya guys ya. Sekarang kita mau nyala matikan lagi warna merah, tapi yang depan dulu ya guys, dari belakang. Oke, kipasnya sudah mau berhenti. Lanjut yang merah di belakang, kita pencet nomor 0. Wah, sudah berhenti berputar ya guys ya. Lanjut, kita mau matikan yang kecil. Nih, yang bunga-bunga ini. Dari belakang guys.
nggak berhenti. Dan terakhir, tat, kipas yang biru nih guys. Kita matikan ya, kita punya apa. Oke. Nah, semua kipasnya sudah dimatikan. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube Diary Kenzi. Sampai jumpa lagi, dadah.